Hai, assalamualaikum semua. Apa khabar? Cak. Ramai tanya saya. Setiap kali saya masak, ada je tanya. Beli kuali kat mana? Kuali tu nampak menarik atau tarik? Nak beli itu ini? Okeylah, hari ini saya share lah dengan you all. Inilah kuali yang saya gunakan. Nama kuali ni Honeycomb Wok. 32 cm, 32 cm. Tengok bahagian dalam dia. Ini diperbuat daripada stainless steel. Dan untuk pengetahuan anda semua, kuali ni bagus. Tak lasak, lepas tu tak bercana dan tak melekan. Kebetulan pula hari ni saya ada nak masak lala ni. Lala belada. So bolehlah saya tunjukkan bagaimana dia punya efektif dia, bagus dia. Gunakan kuali Honeycomb Wok ni, dia tak melekat. Okey, siap ada penutup. Penutup boleh berdiri dengan sendirinya tanpa perlu saya letak tangan untuk tampung. Kan selalu kalau kita masak kan, benda ni letak kat sini, meleleh-leleh air masakan tu. Tak nak, kita macam ni je. Macam ni senang. Okey, so saya panaskan kuali saya dulu. Kita tengok kuali ajaib saya ni, Honeycomb Wok ni, bagaimana ianya sangat bagus. Ya, kalau masak tak melekat, orang yang tak pandai masak kena guna kuali ni, orang yang pandai masak lagi kena guna kuali ni. Ha, gitu. Macam saya duk guna ni. Okey, so saya masukkan minyak. Saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana ianya tidak melekat dan tidak bercala. Kalau tengok dekat dalam ni, nampak ni. Dia ada design, dia ada design. Dia diperbuat daripada stainless steel 316 tau. Beza dia, dia tahan hakisan. Sebenarnya stainless steel 316 ni lagi baik daripada stainless steel 304. Sebab dia tahan suhu tinggi. Ha, ni nampak. Dia tahan suhu tinggi. Dan selain daripada tu, dia teknologi Jerman. Dia tak melekat, non-stick. Sebenarnya ni, kalau goreng telur tak pakai minyak pun dia tak melekat. Cubalah. Tapi kena beli dululah. Okey, lepas tu badan kuali dia ni, tegak ni, sasa ni, macam bodybuilder ni. Badan kuali diperbuat daripada 7 lapisan teknologi dengan bahan khas. Jadi dia ni sebenarnya, tengok, sekejap aja, dia dah cepat panas tau. Dia cepat panas, lepas tu dia panas dia serata. Jadi bila kita masak, tak nak tengok muka saya ke? Jadi bila kita masak, makanan kita jadi masak serata. Makanan kita jadi lebih sedap lagi. Itulah kelebihan Honeycomb Wok ini. Okey, saya nak buat lala belada ni. Ini bahan dia. Okey, saya masukkan dulu kita ni apa? Serai ni, alah dah terjunam pula dalam cili. Okey, serai ni kita masuk dulu. Tengok nampak dia cepat panas. Baru kejap saya on. Okey. So, kita tumiskan serai dulu. Okey, tumis serai sekejap bagi dia naik bauan ni. Lepas tu masukkan cili ni lah. Ini apa yang saya dah blender sisa ni. Bawang putih, bawang merah, halia, cili merah dan juga sedikit cili padi untuk kepedasan. Itu saja bahan dia. Okey, so bila kita tengok ni, nampak? Dia cepat panas. Kuali ni bagus, dia cepat panas. Sekejap je dia dah panas. Lepas tu dia panas sekata. Dia tidak menghangitkan makanan. Kecuali kalau korang tinggal 3 hari, 3 malam, memanglah. Manalah dia tak, orang kata, apa tadi saya sebut? Apa tadi? Barulah dia, apa orang kata, hangit. Aku kata hangit pun aku dah lupa dah. Barulah dia hangit. Janganlah tinggal sampai 3 hari, 3 malam. Gitu. Tengok ni. Dia masak sekata, okey, dia masak sekata. Kita kena masak cili ni betul-betul, Dia masak sekata, okey. Lepas tu dia tidak melekat, dia tahan kalis, tengok hakis, tahan. Kita gunakan senduk kayu ke? Gunakan senduk kayu, selamat lagi, gunakan senduk besi. Nampak? Dia tak ada, orang kata, bercala. Dia tak boleh nak bercala. Sebab tengok ni, lapisan dalam dia, macam mana? Okey. So, bagi anda di luar sana, anda kena dapatkan kuali Honeycomb Wok ini. Tahan lasak, tahan cala, tak melekat. Stainless steel. Okey, teknologi Jerman ni. Memang dia panas sekata. 7 lapis ni. Kan? Okey, so kita akan biarkan dia masak dulu. Dia cili ni, nanti kita kembali lagi. So kita gunalah penutup dia sementara nak tunggu dia masak tu. Angkat aja penutup ni. Tengok, nampak dia ada tempat tangan. Steady. Nampak? So kita tutupkan dia, biarkanlah dia masak. Lepas tu, yang best tu, dia ada tempat penutup, dia ada lubang. Jadi wap tu akan keluar melalui lubang ini. Jadi tak adalah dia meruap-ruap kan, selalu bila masak kan, kuali kan. Ada penutup tapi tak ada lubang. Tak ada lubang, dia meruap-ruap lah, habislah meleleh ke bawah kan. Kita rehat kejap, kita tunggu dia masak.
Okey, mari kita lihat keadaannya bagaimana. Sudah masak ke belum? Ha, sudah hilang bau cili-cilinya. Sudah siap. Okey, bila dah siap, nampak dia tak melekat walaupun ditinggalkan lama 3 hari. Okey, elok keadaannya, kondisi kuali honeycomb wok ni. Okey, baik, kita nak masukkan bahan-bahan lain iaitu masukkan sedikit fish sauce. Sos ikan Thai ni. Ha, masukkan sikit sos ikan Thai ni. Ha, dia sedap sikit. Okey, sos ikan Thai. Ha, okey. So sos ikan Thai ni dia dah masin sikit tau. So careful eh bila letak garam nanti, lepas tu gunakan seafood sauce ataupun sos tiram. Okey. Dah. Alright. Kacaukan dia. Okey. Kacaukan dia. Nampak? Okay, so lepas tu masukkan juga gula, garam. Okay, hati-hati, kena rasa dulu ya. Masukkan gula. Okay, masukkan garam. Okay, macam cikgu sekolah eh, kita ajar matematik. Okay, nampak? Masukkan garam. Okay, ramai banyak. Apa tu sebab Thai sauce tu, sos ikan tadi tu dah ni dah masin. Okay. Alright, so kacaukan dia. Dia ada serata. Okay. Ha, lepas tu, apa lagi? Kita masukkan lala kita. Lala, 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 lala. Puk, 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 bujang labu. Ada manusia, ada rekuk. Okay, kita kacau dia. Basikan dia, masukkan semua, make sure semua sos kita tu yang kita dah buat tadi tu kena pada lala kita. Dan seterusnya rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim, tengoklah saya. Pandangan ni halap, tiru macam saya. Cepat beli honeycomb wok ni, tengok ni. Ha, tengok, tengok dia tak bercala. Ha, ni yang penting saya nak tunjuk, dia tahan lasak, tak bercala dengan tak melekat. Nampak ni? Kacau lah. Ke utara, ke selatan, ke timur dan ke barat. Ha, dia okey. Ha, nampak? Yang paling penting, masakan kita sekata ya. Sebab apa? Dia panas satu kuali ni dengan teknologi 7 lapisan teknologi dia. Ha, cepat panas dan panasnya sekata. Ha, dia teknologi Jerman ya, non-stick ni. Nampak ni? So, semua kena ada stainless steel ni. Honeycomb wok ni. Memang sangat bagus. Okay? So, okay, dah siap. Saya punya lala bercili. Huhu, sedapnya. Okay, so, jangan lupa dapatkan ni. Semua orang asyik tanya. Ha, ni, 32cm honeycomb wok. Jadi, dapatkanlah sekarang. Boleh pergi ke FB honeycomb ataupun IG dia ps.suhana. Ha, nanti saya tulis dekat caption, see? Ha, tak melekat, tak bercala. Nampak? Ha, boleh kasar-kasar. Boleh pakai senduk besi. No problem. Look, 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 look. Sekian dulu daripada saya, Maratku Sabri. Bye. Saya nak makan la 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 la.